Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara menggunakan WhatsApp di komputer. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita buka Google Chrome dulu. Kemudian kita ketikkan web.whatsapp.com. Setelah itu kita tunggu, ini akan memunculkan tampilan WhatsApp. Nah, seperti ini. Ini yang muter-muter nanti, ini tampilannya barcode. Barcode-nya kita scan melalui HP kita. Oke, kita tunggu. Nah, ini caranya buka WhatsApp di telepon Anda, kemudian ketuk menu setelan, pilih web WhatsApp, arahkan telepon Anda ke layar untuk memindai kode tersebut. Nah, ini kode barcode-nya kita scan melalui HP kita. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita buka WhatsApp, kemudian ada titik 3, kita klik, kemudian yang nomor 3 ini kita klik web WhatsApp 123 dari atas. Nah, setelah muncul ini kita scan. Kalau sudah scan, kita kembali lagi ke komputer. Nah, seperti ini. Ini sedang loading. Jika ini muncul tampilannya WhatsApp, jadi berhasil. Kalau belum, ya belum berhasil. Coba kita tunggu dulu. Nah, ini kalau seperti ini sudah berhasil. Jadi intinya ini pastikan telepon Anda terhubung ke internet. Jadi kalau HP kita nggak terhubung ke internet, ya nggak bisa WhatsApp-an di sini. Otomatis jaringannya terputus. Jadi intinya kalau WhatsApp-an di web seperti ini, HP kita harus terhubung ke internet. Jadi sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.